Sorry, yes, DJ. Gitu udah dari Kungkuk tadi dan sekarang menuju ke Museum Angkut. Katanya sih cuma 15 menit perjalanannya, tapi kita sudah bergerak lagi menunggu bis yang lain di belakang dan nanti kita ketemu di Museum Angkut. Oke deh. Malang, bukan Malang nih, ini Batu. Karena Batu itu udah pemekaran dari Malang. Kita diajak berhenti dulu di sini, pusat oleh-oleh namanya Brawijaya, dan kita disambut di sini dan kita akan masuk untuk beli oleh-oleh. Oke deh, kita belanja tadi kering ya, udah habis uangnya. Oke deh, kita lanjut lagi ke Museum Angkut. Meter lagi Museum Angkut. Welcome to Museum Angkut. Oke, kita ketemu di dalam ya. Kita masuk Museum Angkut nih. Ayo, ayo. Halo, guys. Cepetan. Malah kita ketemu kan tokoan lagi. Cukup ramai di sini. Kendaraan apa nih? Ini bahasa Thailand, bahasa Vietnam nih. Oke, ini tadi Museum Angkut dan kita akan masuk ke loket. Kita sudah masuk ke Museum Angkut tapi masih belum registrasi karena di sana harus dilakukan pembayaran. Dan kita siap-siap dulu, anak-anak juga ada pada berkumpul di sini. Bentar lagi katanya ada parade. Kita lihat aja ya. Oke. Nggak dipakai gelangnya. Kayak gini nih. Kita sudah masuk. Anak-anak dari belakang. Dan ini dia guys. Wow. Ada spot-spot foto yang bagus guys. Ada Transformer. Ada Bumblebee. Ada Batman. Lu lagi pada foto-foto, silakan foto-foto. 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 Oke. Wow, wow. Chevy. Ini Chevy bukan sih? Kayaknya saya punya Hot Wheel-nya nih. Michigan Super 88. Koleksinya benar-benar Yahut. Keren-keren. Saya punya nih.
dalam bentuk Hot Wheel. Punya bapak, punya bapak. Mantap Pak, mobil apa? Iya. Enggak bisa di sini. Wih deh. Keren-keren deh. Ini mobil-mobil tua juga. Lincoln tahun berapa tuh? 73. Juga ada Pontiac. Ini juga ada. Oh, banyak guys. Bisa memanjakan mata kita. Ya, kita bagi-bagikan kepada kalian gambar-gambar yang kita temuin di sini guys. Di lantai 1 banyak mobil-mobil. Mobil-mobil antik. Mobil-mobil Orton 1919. Saya video ini. Ya, anak-anak, silakan dicoba. Cerita. Ini Ford Model A tahun 31. Oh, itu Ferrari bukan sih? Itu Ferrari ya, Pak? Oh, sepeda bermotor. Oke, bagus sekali. Thunderbird Ford. Kayaknya di sini saya nggak banyak bisa banyak merekam ya, lebih baik foto ya karena bagus-bagus. Oke, Shelby Cobra. Hot Wheel saya di rumah ada bentuk nyatanya di sini. J2X. Ini Porsche tahun 72. Ini Porsche 72 saya juga punya nih, Matchbox. Oke, cukup banyak yang menarik. Dodge tahun 24. Ini juga Chevy tahun 32. Ford Model A ini ada di Matchbox yang kemarin saya buka di ini nih. Tapi ada di sini. Oke, ini anak-anak juga pada foto-foto, nggak bisa disalahin ya. Oke. Ya, silakan foto-foto lah. Iya. Hei, awas. Kita lihat ke sana deh. Ini udah semua kita jelajahin. Udah puas memanjakan mata. Agak membuka pintu ya, dibilang ya. Jadi jangan dibuka. Mana kalau ada foto di sebelahnya gitu. Saya cukup bisa. Oke. Anak-anak masih tersebar. Nah, di sana motor-motor dan sepeda. Oke, kita lihat ke sana. Shaking videonya, tapi ya nikmatinlah ya. Ini lantai 1. Kita udah jelajahin semua, baru nanti kita foto. Oke. Oke, ini tank dan helikopter. Oke. Oke, kita udah lihat yang di lantai 1. Kita nanti coba lanjut ke lantai 2 ya. Oh, di bagian atas-atas juga ada tuh. Ya. Ada replika dan ada juga. Oke lah, nanti kita cek. Oke, dari lantai 1 kita coba naik ke lantai 2 yuk. Kita lihat lantai 2. Cukup menarik, banyak yang bagus sekali dipamerkan di sini. Ya, lihat lantai 2 ada. Wow, kapal, becak, masih ada juga. Ada yang lagi mau di display tapi belum jadi.
Oh, kapal. Oke. Masih ada mobil-mobil antik juga di sini. Oh, ada sepeda-sepedaan. Ini juga alat selam nih. Ini Asna. Antik juga. Oke. Ini ada bisa ambil foto ya. Mesin-mesin. Scuderia Ferrari. Wow. F1. Di set kayak pedoket F1. Oh, bisa sewa bajunya. Bisa foto Michael Schumacher. Shumi. Lantai 2 kita coba ke lantai 3 ya. Apollo View. Apa maksudnya Apollo View? Oh, naik ke situ lihat roket. Enggak tahu saya. Enggak tahu jelas itu waktu Ferrari. Tapi yang mobil balapnya. Oh, itu kalau mau lihat ke atas view-nya soalnya Apollo. Kita coba lihat dari sini ke lantai 3. Naik tangga cuy. Aduh, capek deh. Kita lihat aja dari atas deh. Oh, ini area outdoor. Mau pesawat. Lagi apa ya? Kita di lantai 2-nya. Ini masih setengah lantai. Dan naik ke lantai 3. Oke, itu ada di lantai 3. Nampaknya arena outdoor ya. Capek. Haus. Oh, ya. Gimiknya runway pesawat. Ada yang main Twister Simulator. Udah mulai belum itu? Gitu doang. Ntar terbang. Oke, itu tadi anak-anak si Bu. Ya, ini pramugarinya tadi yang kita lihat tadi. Nah, ini kondisinya di dalam, kursinya kayak kursi pesawat ya. Oke, simulatoran ya. Oh, ini kendaraan apa nih? Kendaraan apa ini namanya? Bisa buat sewa-sewa baju pilot. Ayo kita masuk ke ruang tiket. Biasanya tiket stadion begini buat antri masuk. Oke, kita lihat di dalam pesawat. Watch your step. Oke, kita lihat kondisi di dalam kabin. Ada ruang kamera juga. Oh, ternyata di sini ada AC. Aduh. Duduk sesuai tiket masing-masing. Kalau nggak bawa tiket gimana, Pak? Ada Pak Habibie di sini. Oh, suasana private jet. Indraken sini. Oh, ada ruang makannya. Situasi di private jet. Lantai 3.
musim angkut ini kita bisa lihat gunung ya, yang sangat cantik di belakang sana. Ya, tadi udah semuanya kita lewatin. Dan kita turun lagi ke bawah. Ayo. Kalian lewat duluan lah. Saya jalannya pelan-pelan tuh. Hah? Pelan-pelan tuh ya. Halo mini vlog Pak David. Okay. Pak, tadi di atas anginnya kencang banget, Pak. Saya masuk angin. Yang alat tadi tuh. Iya, tahu itu. Mana sih katanya parade? Enggak tahu. Ternyata turunnya dari lantai 2, bukan dari lantai 1. Kalau dari lantai 1 nggak bisa keluar. Jadi kita masih dari lantai 2 dan sekarang kita keluar naik tangga ini. Nanti kita ke sana. Oke, kita menuju ke sana. Ada suasana Batavia. Ada pecinan dan sebagainya. Shaking-shaking videonya. Situasinya aja pecinan ya. Situasi pecinan dan situasi Jakarta. Udah nyampe Jakarta kita. Aduh. Tinggal nyambung ke Depok, Pak. Oh, muter lain ke Depok langsung kita. Nggak nyampe 2 jam. Stasiun Jakarta Kota. Hebat guys. Misal Sunda Kelapa, Sunda Kelapa pelabuhan. Ke kiri, ke kiri katanya. Kancang ikan. Sana kalau mau lihat itunya. Lagi ternyata. Oh, Chevy Blazer. Chevy semua guys. Sampai sana. Astaga. Kaki udah pegel eh. Kita keluar aja, katanya ada parade di luar ini. Yuk kita lihat. Oke, kita dari luar lagi. Wih, Mad Max Fury Road. Oke. Paradenya udah mulai. Salju. Come on.
hujan kita masuk ke sini, ternyata masih ada area lagi, area Italia. Walaupun hujan ya, tapi ornamen-ornamennya ini Italia banget. Polisi ya. And Ferrari. Maserati. Alfa Romeo. Ini Prancis, Paris. Ke wilayah Belanda, Jerman ya. Deutschland sama Deutschland Belanda bingung ya. Kita masuk sini dan kita ketemu mobil-mobil Jerman. Mercedes-Benz. Sama VW. Tempatnya juga Jerman banget. Volvo ya, masih Mercy itu Volvo, VW depan. Ini juga kita masuk ke wilayah Inggris dan akan ketemu mobil Inggris tentunya. Oke. Klasik Inggris ya. Mini ya Inggris ya. Cooper. Wah, di tempat semir. Ya. Oke. Kan mini kan, Mr. Bean, Morris, mini, Cooper, salah juga, katanya kan mini Cooper, Austin, ini yang mini, oke ini wilayah Inggris. Hujan-hujan, tapi kita dapat tampilan dari Buckingham Palace, istananya Inggris. Nah, luar museum angkut Malang. Udah gini ya, ini tampilannya. Ini ada Amerika, Las Vegas. Oke. Kita di Vegas dan domino dadu tapi domino apa sih, GTO Pontiac. Wah, Hot Wheel ada di sini. Dan mobil panjang banget. Wizard. Oh, ada yang fantasi lagi loh. Ini dia. Batman. Buat guys di sana guys, mobilnya cakep-cakep. Saya dengkul saya udah enggak kuat guys. Kayaknya
saya harus segera keluar. Oke deh, nanti deh kalau ada lagi. Yang pasti ternyata musim angkot ini harus kita datengin dalam kondisi fit, karena kalau kita udah lemes, banyak yang kita lewatkan, lalu sayang. Oke, mungkin segitu dulu. Nanti kita cerita-cerita lagi tentang yang kita temuin di sini. Udah sore guys. Jalan keluarnya kita dapat lorong kereta api dan ada ini ya, efeknya kayak beneran naik kereta. Oke, cepetan. Lewat aja. Oke, ada Amar. Nggak tahu ke mobil kali. Lewat aja ke situ. Dulu banyak rombongan kita depan. Oke, ini dari pintu masuk kita. Nanti kita udah mau keluar. Depan pintu keluar. Oke deh. Aduh, itu musim tentara kali ya, tentara sama polisi ya. Sebelahnya. Malam ini kita pensi setelah dari Museum Batu Malang. Kita di tempat makan, habis makan nih kita pensi. Gagal, barusan gagal. Ntar bisa. DJ.